Baiklah, pemain-pemain kedua-dua pasukan akan bergerak masuk ke padang ketika ini bagi memulakan bentar sekali lagi aksi di separuh masa yang pertama. Sangat awal daripada Romanes, terkena tiang dan itu dia gol pertama PKNS. Dijaringkan oleh Ramazotti. Cuba pahali. Dan itu dia gol kedua untuk PKNS dari Ramazotti. Satu jaringan yang cukup baik dari Rafael Ramazotti. Minit yang ke-62. Bagaimana anda menyimpulkan perlawanan di antara kedua pasukan ini? Berikan tumpuan kembali serangan Kuala Lumpur dan jaringan pertama. Kuala Lumpur akhirnya di depan menerusi Pablo Hosu. Pada ketika saya cuba untuk mendapatkan pandangan Sally Badan dengan prestasi Kuala Lumpur dan JDT, tetapi Kuala Lumpur tampil dengan idea yang lebih baik untuk berada di depan minit ke-45. Fabio Vangro turut berhujan bersama-sama dengan anak-anak buahnya. Ia sibuk memberikan arahan bagi memastikan penguasaan Kuala Lumpur dapat dipertahankan. Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan Unified Liga Super Malaysia 2019, aksi di antara Terengganu FC menentang Johor Tasim. Zak Meda, teruskan ke tengah ini. Dua kali ini untuk Lita. Tetapi Lita sembilan musim lalu ini menyemarakkan Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah dengan gol awal buat Terengganu. Kalau Izwan Rosli berhampar dengan sepeda Pak Safawi, kali ini sempurna. Sepakar penalti dilakukan oleh Safawi Rashid untuk menambahkan kedudukan di Kuala Terengganu. Hari ini Guas menjadi Mauricio. Gol yang kedua. Kali ini Diogo memastikan jaringan yang kedua untuk Johor Tasim. Satu situasi yang cukup mengelirukan di hadapan gawang Terengganu. Antas diambil oleh Kipre untuk Litat. Antara Antak cuba mencari Sonish. Karuanua terbang. Ini adalah pertempuran di antara Melaka menentang Pahang. Memang di plan oleh Nur Hasani untuk pasukan Pahang. Sab. Rosak kesilapan mudah untuk Eric Gulam meletakkan Pahang di depan. Kesilapan Karim Fahmi dihukum. Jaringan yang kedua peribadi dari Eric Gulam selepas beliau turut mencatatkan nama selaku penjaring pada aksi sebelum ini. Kad merah yang dikeluarkan oleh pengadil ke atas Nur Azam. Mungkin dari tindakan susulan atau bagaimana. Ali Safiq mudah